Dini hari sekitar pukul 2 sampai pukul 3 dini hari pada saat kami sedang menikmati kopi di satu kedai di Pengayoman, ada teriak dari seorang anak yang rupanya itu tukang parkir di situ. Diserang, katanya, perang, katanya. Nah, begitu mendengar suara itu, akhirnya kami keluar, terus kami sisir dan berhasil mengamankan hingga saat ini 8 dari 9 tersangka. Itu disulut dari kesalahpahaman.